ini tolong salami sama Yuhar. Jadi aku bingung jawab punya mana. Kak Yuhar sama Kak Dini ya. Aku bingung jawabnya gimana ini. Dini itu Yuhar. Iya, sama orangnya. Dede Rara. Iya benar. Besoknya semangat siap. Iya nggak apa-apa. Kalau hanya yang komen, kamu boleh ikutin. Ada yang komen. Yuhar, mana Dini? Udah tahu Yuhar itu Dini. Ale mau? Udah bilang aja ke Kak Yuhar. Kami akan kerja SMS waktu. Makasih banyak. Apa? Mana yang namanya Yuhar lihat? Kanji gatal. Mau coba ker, aku pengen sama Asep. Nah. Dini Asep. Aduh, kan Asep. Kan udah dibilang namanya Dini Yuhar. Kalau hal yang bohong, maksudnya. Karena bagus nggak pakai kacamata? Nopal itu mungkin apa ya? Kamu tuh kebanyakan ini, Nopal. Makan tempoyak. Kayak ini punya Yuhar Lop. Oh, Yuhar Lop namanya. Iya. Alemong. Aku itu udah di... Nah, aku udah dibuang kan kuncinya. Iya, nah, mana kuncinya? Bagus, kayak anak kuliahan. PC enggak bagus ya, udah. Kebanyakan hilang mengenai nanti pakai pakai kacamata. Iya, ini lagi latihan. Aku tidurnya sampai dimarah. Karena susah kalau pakai soplen terus nanti kebiasaan. Iya benar. Jadi kalau pakai soplen cuma nampil aja. Terus biasa-biasa pakai kacamata aja. Banyak salah dan benar. Iya, dimaafin kok. Aku nggak pernah marah. Cantik pakai kacamata, hidungnya jadi mancung. Iya ya, bukan lagi. Mau hidung aku jadi mancung. Iya nggak apa-apa Mia. Pergi aja itu ke rumahnya si Rara. Nanti laporan kalau udah. Mia ke rumah aku aja. Bosan lah ke rumah Yuhar itu. Apa yang dilihat? Jangan merajuk ya Yugi. Karena minus ya matanya. Aku tidak pernah. Sebenarnya Rara itu kalau ngelihat minus. Tapi nggak tahu tadi dicek katanya normal. Tapi pedih gimana sih? Iya, makasih Ainur. Jadi dikasihnya yang radiasi. Ada penampakan di belakang. Iya. Dikasihnya yang kacamata radiasi. Penunggu Indosiar. Jadi kan Rara kan sering lihat lighting Indosiar kan yang besok ini banget. Jadi pedih gitu. Oh, ready. Dia sering pakai soplen. Enggak sih. Ready. Aku pengen you have love bener. Makasih ya. Jadi Rara tuh kan katanya sering begadang, kecapean, katanya itu tadi. Terus sering lihat gadget. Sering lihat layar-layar kayak gini. Terus sama ngeliat yang semata satu. Terus juga setting-setting lampu, apa namanya? Lighting-lighting gitu, enggak, katanya gitu tadi. Iya sih, bener juga kata Rara. Ya udah aku kasih langsung kontak. Terus juga lihat masa lalu. Masa lalu itu tidak boleh di. Mau tanya apa? Masa lalu itu nggak boleh di. Masa lalu itu nggak boleh diratapi guys. Diingat aja. Diingat tapi tidak diratapi. Udah masuk ke rum Rara semua ya. Enggak ada di sini. Cocok tuh deh harus pakai kacamata radiasi. Iya benar katanya gitu. Oke. I'm coming. Eh si Nopal. Kalau moto enggak suaranya motornya. Nanti eh. Ini aku mecem. Cek banget aja. Bukan moto. Tanya, tanya. Eh, ke kamu. Senyum deh mau SS. Bagus. Parfum ya, tapi kalau kesinggiran gak apa-apa kali ya. Kuripot. Bawa berapa lagu besok dek, nonton aja besok ya. Sosmed Kang Asep apa? Sosmed Kang Asep, Asep. Lebih rancang sama aja daripada Mindro. Sosmed aku aja ya, mau gak? Oh iya sih, ya juga ya. Udah kembar belum sama Yuhar? Iya dong. Eh cantik aku lebih. Rambutnya dikit, masih sama? Enggak. Cikok bulat. Cikok bulat sih, Pak. Kondok.
Kalau lama bibirnya kering deh. Kenapa enggak? Ayo, 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 ayo. Tadi ini Yuharnya mana? Ini Rara Indosiar ya? Iya. Hai Rara, ayo katanya mau sawah dari Rara. Oh iya ya. Iya dia tuh emang kayak gitu emang. Gimana? Aku kan lagi lab. Ya matiin aja. Kamu itu gimana? Aku kan lagi lab nanti. Kalau aku udah mati baru aku nyawer masuk aku ke roomnya si Rara. Woi guys, itu 520, 523. Terus. Kamu, waduh. Kayak bising kali gitu loh ada dia itu, sumpah. Jangan dimatiin. Nah, kan nggak boleh sama Facebook. Bukan, ini Tiara Ramadhani kan lagi nggak makeup. Oh iya bener, ini Tiara Ramadhani. Kalau makeup, Rara gitu ya. Iya, ini Tiara Ramadhani. Panggung baru Rara. Ayo, ayo sudah, ayo menagalak nian, ayo masuk rumah dek. Nah, ada ready, hai ready. Lama leh dek, bukawai dek. Jadi aku sih luko ini. Aku tuh sudah kak. Si Debbie cariin. Aku kalau visi Debbie aku maunya mukanya setengah aja kayak gitu. Nah, ada Sandi ya. Itu orang yang setia selalu di dunia aku. Dikira bumerang kali. Cowok baik atau cowok terbaik? Tadi kan udah dijawab, gimana sih? Gak usah takut lah. Di dunia ini gak ada yang harus kita takuti. Kok setengah orang, kenapa gak? Pengawas penyiar. Penyiar. Nah, gak. Apa gimana? Nyambung nyambung. Hai guys, ada tinggalin atau ninggalin deh? Boleh. Hai Asep. Boleh. Tanya apa? Aku tuh pengennya dari tadi start tapi nggak sampai. Cowok jelek atau cowok nggak ganteng? Cowok nggak ganteng. Cowok nggak jelek, cowok nggak ganteng. Kalau nggak ganteng dia belum tentu jelek. Ya boleh Mila, kamu mau nanya apa? Tapi kan bisa aja manis. Oh, bisa dijawab. Kayak Rara kan? Aku jawab. Disakitin atau kesakitan, Ra? Karep muja. Kok pinter jawabannya? Dicintai apa mencintai? Mencintai. Mencintai. Gimana ya? Boleh Q&A boleh guys, boleh pilih-pilih kayak gitu. Hai guys. Cowok manis atau humoris karena manis itu belum tentu humoris, tapi kalau humoris sudah pasti manis. Iya boleh, makasih. Bang Randy apalah. Iya mungkin enggak apa-apa. Aduh, tidur wae viewer. Cok kacamata atau cok kaca spion? Cok kacamata lah, kaca spion opo. Makasih. Ke mana? Tinggi apa pendek, cok? Tangan sama Rara. Yang penting enggak cok se ini sama Rara, enggak se. Agak tinggi dikit lah. Dia pengen live. Akhirnya kan cowok putih apa cowok hitam manis? Kita manis. Jadi kalau yang mau pindah ke rumahnya Rara enggak apa-apa. Cok baju coklat atau cok loreng? Apalah itu? Cok kerja apa cok pengangguran? Iya. Rezeki, Wak. Cok botak atau cok berambut? Berkumis. Cok berkumis. Cok julid apa cok kalem? Cok julid. Kalem aja. Kalau dia julid terus Rara julid? Ancur guys. Eh aku belusung atau enggak Rara? Oh deh. Enggak. Sebenarnya masuk di rumah Rara itu bukannya enggak diatur. Malam adek, selamat ya masuk tiga terbaik ini. Amin. Kalian itu ketimbang.
itu cok pemalu. Cok pemalu. Ayam atau pecel lele? Pecel lele. Eh, enggak. Pecel ampela. Cowok panjang atau cowok berat? Enggak tahu lah, Rara enggak fisik gue. Dicintai atau mencintai? Pecel atau mancu? Pantai apa hutan? Hutan. Kamera opo. Cowok apa cewek? Cowok lah. Kalau kan masih muda, tenang Kak, kami setia walaupun sama kebebasan kita. Baik. Dong, cintailah produk-produk Indonesia. Cowok apa laki-laki lah? Kangkung apa? Cowok cupu. Kenapa hutan? Karena menurut aku hutan itu adalah sesuatu menyenangkan. Di situ aku bisa berpikir secara jernih. Bedanya Kak Dini sama Kak Ihar apa? Terus kalau juga harum-harum alam. Gimana sih? Rara tuh suka banget yang namanya harum-harum. Harum-harum daun, harum-harum embun pagi gitu kan. Harum-harum awal yang emang ada berapa kok deh nengok motor Rara tuh namanya Dini. Kalau ada dua mungkin lain, tapi kalau ada siko mungkin lah. Hutan serem ah deh, kalau tersesat gimana? Rara kalau suka biasa aja, kalau nggak suka sama orang juga biasa aja, sama-sama biasa aja gitu loh. Bisa menyimpan perasaan. Beneran kalau hutan itu dia adem terus sejuk terus tenang banget di situ, lepas lempeng dong, nggak ada ekspresi, mendem rasa kerja keras atau tanggung jawab, kerja keras atau tanggung jawab. Tapi yang sudah senba yang menunggu, kerja keras atau tanggung jawab. Ya, yang tanggung jawab lah, untuk apa dia kerja keras kalau dia nggak tanggung jawab? Kalau benar nggak? 7.000. Bilang apa alukat? Bilang dong. Mau yang kenceng atau yang lembut? Mau dinyanyiin nggak? Hati. Terus nggak tanggung jawab untuk apa? Jengkol apa petek? Jengkol. Nggak tahu deng, sama aja sih. Pinter banget sih kamu dek. Pinter tuh enggak, tapi ini nih dari hati loh. Woi, kamu itu katanya belum tapi kamu udah. Jelas ya bang. Burung elang. Pintar atau rajin? Rajin. Kalau pintar pemalas itu, kalau pintar pemalas dia pasti akan bodoh. Tapi kalau rajin pasti akan pintar. Kamu keluar masuk aja. Balon atau miniatur? Hah? Minotaur. Apa sih? Ayo. Yang rajin sholat udah tentu baik apa enggak sih, Gede? Setidaknya yang rajin sholat itu bisa membentengi diri dia sendiri. Kalau dia takut sama Tuhan, perbuatan dia itu selalu dilihat oleh Tuhan. Cerdas apa pinter? Pinter, cerdas. Sama aja sih sebenarnya. Dede. Ya, gini. Nah, ya. Nah. Sumpah ya Allah. Kita kirim mana fotonya? Cantik banget, guys. Ya ampun. Oke, orang gadis. Ada saya ingat itu. Terus enggak ada lagi yang mau nanya? Ati ampela apa pecel lele, Beb? Ati ampela. Enggak, ati tuh enggak suka, yang suka nyampela. Sate apa pempek? L apa R? Apa itu? Dan final 2 orang apa 3 orang? 3 orang. Emang kamu bukan gadis? Enggak, kan Raya kan biasanya kayak anak-anak. Dangdut apa pop? Dangdut.
dekat deh. Rock atau pop? Kok kelihatan dewasa? Iya benar. Gimana rasanya lihat dirinya di TV? Sumpah ya, pertama kali Rara di TV tuh Rara rasa jijik, rasa geli tau. Iya nggak tahu kalau foto itu, tapi aku ya Allah ini Rara astagfirullahaladzim ngelihat aku tuh yang lepas banget gitu kan ya, Wak. Ya Allah Rara astagfirullahaladzim, merinding-rinding aku liatnya. Pendiam apa bawel? Cowok apa cewek nih? Kalau cowok ya nggak tahu, makanya aku tanya dia nya nggak jawab juga, nggak tahu, mungkin dia lupa kapan dia syutingnya. Tapi di sana dia cantik, mungkin karena dia yang tengah-tengah yang lihat yang kemarin nih, terus ngelihat yang kemarin yang persen gimana deh? Tanya sama Yuhar aku ngapain? Gimana reaksi aku pas aku ngelihat diri aku impersonate? Gimana reaksi aku melihat aku sendiri yang impersonate yang niru-niru gaya artis? Dianya ngakak terus si Rara itu ngakak punya di sini terus apa gimana terus gimana si Rara itu kalau lihat dia impersonate dianya ngakak sendiri dia nonton diri dia sendiri dia baru sadar kalau dia itu lucu. Kuda atau kucing? Dua-duanya. Part yang pas Kak bilang lah, betul. Iya kan dia suka bilang gitu kan? Baru sadar kalau ujung-ujungnya geli sendiri. Iya. Lucunya natural ya, Dek. Sumpah ya, di panggung itu yang Rara nanya, yang Abi Ramji nanya gini, karena apa ada nggak yang apa lagu tarian ini kan tarian Sumatera Selatan ini yang kamu apa? Terus Mami DP bilang ya ada nggak tarian Sumatera Selatan? Ada tapi Rara nggak bisa. Itu tuh udah nahan banget kan biar nggak lucu ya Wak ya. Udah ada tapi Rara nggak bisa. Orang pada ketawa kenapa gitu loh? Palembang Wak. Yang muda apa yang agak dewasa? Yang agak dewasa. Yang dewasa malah. Birunya si Rara karena ketungku, jadi nggak bisa baca. Ekspresi yang bikin utara kok. Enggak. Jumlah aku sampai 500-an. Kamu kan apa kalian kan jawaban adik sama ekspresi adik kulus banget makanya lucu. Jadi pindah aja ke Indonesia. Enggak apa-apa. Iya. Kamu napas aja udah lucu deh. Lucu itu kah? Kamu enggak lihat. Jara itu lucu. Kalau dia lagi tidur. Dia itu lucu. Dek kok imut sih? Belum tidur dek. Ya sudah jam 12, kalian masih hantu, masih jadi hantu. Aku tuh sebenarnya ketularan. Kentut Rara bau enggak? Udah tadi. Ada masa-masanya bau, ada masa-masanya enggak. Dia itu kalau bau, dia lagi sakit. Iya, kalau bau tuh pas aku lagi sakit tuh bau, bau banget. Kalau kentut biasa enggak bau biasanya. Berarti kalau kentut biasa aku sakit. Iya, Rara itu kalau lagi melek dia enggak bisa diam. Sudah tahu luka di dalam dadaku sejak kau siram dengan air dan kalian tadi nyanyi jadi kalau sakit jangan kentut deh tapi udah keluar lagi deh kenturnya bercengkok nggak deh nggak berdinamika mau dong dikentutin Rara janganlah. Ini esok ada di mana biar aku sapa besok. Ye kepo. Di mana? Pamit kok ya soalnya mau malam istirahat. Iya, yang mau istirahat enggak apa-apa istirahat aja. Ini di mana aja lah. Pas ketemu di apa aja. Dek Rara cantik. Terima kasih Rara. Kenapa ya sama? Ada juga Berdina menikah ngakak ya. Gak bisa disukir kan, tapi disukir kan, tidak bisa.
jalanan Marina Wika. Aku soalnya masih kerja di Subang, ini berangkat pulang. Dek, kalau gendut underground gimana, Dek? Buat! Gitu. Tunggu jam 12 ya, lewatin. Iya, kalau jam 12 nanti Rara berubah. 4 jaman lah, Kak. 4 jaman, oh, udah lu. Gimana rasanya bisa nari tenggo di asli keren banget? Itu Rara. Sampai kakek Rara lecet. Terus juga, kasihan sama Kak Ridwan ya. Kak Ridwan mau istirahat, terus Rara bilang gini, Kak, nanti aja istirahatnya. Kita... Rara belum tahu nih gimana. Jadi ayo, katanya. Nyok. Apa yang pacak ditanyo? Yang pacak kakak jawab. Karena gimana ya? Seperti gerak-geraknya. Nanti mau istirahat enggak? Enggak, Kak. Ayo, lanjut lagi. Iya, biasanya kamu tuh enggak keluar-keluar dari rumah. Dia nyanyi Sunda. Sok. Kalau di Prabumuli Kak Dini, kalau di studio Kak Yuhak. Tunggunya berapa lapis, Wa? Iya. Bukan keras deh aku. Gak belajar sama Mimo sih. Ya, pulang aja. Kaitin ke pohon itu, pohon belimbing. Iya. Jadi kalau siang Rara tidurnya di situ, di atas pohon. Kalau mau makan di atas pohon. Kalau ngambek, merajuk. Kalau layannya pos sedikit aja. Sampai baju sobek-sobek, sampai perut Rara tuh. Dari sini, dari sini ke sini, beret. Beret, terus buat kemah-kemahan, manggang ikan, terus ini nggak ngerti Sandi. Apa namanya Rara yang manjat pohon rambutan misalnya nih pohon rambutan lagi banyak banget buah. Padahal itu hijau-hijau, yang rambutan yang hijau-hijau kan. Orang mau rambutannya pada merah yang di samping rumah itu udah habis rambutannya gara-gara Rara ambil. Beret, tau lah ya beret ya, baret, iya baret salah beret. Kalau di situ beret namanya, beret. Rambutan hijau asem deh, iya jadi semua baju semua dimarahin sama ibu. Mentor-toran, iya. Kau ini ya perempuan, tapi kau langgak kayak laki-laki, gitu. Samping rumah itu ada kalau Rara lagi manja tuh mama pada ini pada ngumpul. Kamu lagi? Ya, mau cerita. Rara. Ya, kita mau Rara pakai. Mau nak rambutannya nak seini se apa namanya seini apa seikat. Oh ya bu. Jadi ya. Jadi Rara makannya tuh enggak. Ya,
nanti Rara julitin orang kan, mau rambut kan enggak? Mau, nanti yang Rara makan itu Rara Rara lempar ke bawah. Duren lah, mau duren. Mau duren, duren. Duren? Nah, ini Kak Asep. Yang tadi dari cariin Kak Asep. Kayak gitu, teman-teman. Efeknya, Bu. Tidak main kakak. Benangnya itu. Kita mau pulang. Terus jadiin, kayak jadiin apa, cambuk. Pohon nanas tuh yang daunnya itu rara tumbuh terus dijadiin cambuk. Kalau ada teman Rara yang ngeselin, Rara cepat pakai cambuk itu. Kalau enggak cambuk itu daun pisang. Daun pisang. Pulang deh, Dek. Belum pulang ini preman aja deh. Iya. Gua tuh sering berantem. Siapa dulu? Siapa dulu? Rara ya? Rara kan? Rara apa Papa Vildan dulu? Iya, tariklah. Tariklah, tarik, tarik. Gelut gitu. Rara dulu gak main gelut. Apa? Lu masih lama? Iya, di sirunian. Duduk lagi, apa kelihatan dulu? Agak kaget. Ayo. Gimana? Ini di situ. Iya. Kita standby di sini aja ya. Ada lagu kemenangan ya, Dek? Ada, alhamdulillah. Ayam monyong. Coba bayangkan kalau ayam monyong. Kan memang ayam monyong. Enggak ada ayam yang enggak monyong. Enggak ada ayam yang kayak gini. Soalnya kok dulu. Kayak gitu kan? Cerita lagi, Wak. Cerita yang mana? Oh, yang batang pisang tadi. Gak ada isi lagi. Tidak ada pecik kan. Abis. Kayak gitu, teman-teman. Ada update apa resep biar gak ngantuk. Karena tuh udah biasa tidur malam, jadi kalau pagi tuh agak susah. Lagi di mana, Dek? Di studio, Kak. Lagunya. Sebelum permainan ini dimulai, kotaknya biasanya saya taruh buat contekan-contekan saya sebelum saya taruh dia. Biasanya, dan orang tua saya nggak tahu. Tapi ntar kalau udah jadwal kuliah normal nggak bisa lagi bangun siang. Iya bener. Direspon nggak apa, Wak? Aku kenapa? Tadi kan aku kurespon kok tuh. Kayak gimana lah aku nih mestinya? Nah, aku pokoknya gue bernasib lah udah ini. Perasaannya kalau pas enak-enak tidur, tiba-tiba dibangunin.
Jujur Rara tuh orangnya nggak bisa dibangunin langsung. Gak bisa, pusing. Makan pagi ku siap. Maunya dilembutin, iya bener Rara, sayang, bangun gitu, enak. Rara sayang, sayang, bangun sayang, iya gitu kan. Sambil di gini-giniin, bangun-bangun gitu. Bangun sayang, bangun kalau lembut, bangun. Kalau dilembutin malah nggak bangun, bangun dong. Kalau ibu cara banguninnya gimana? Nak, bangun nak. Bangun. Kayak nggak jelas artikulasinya. Bangun. Kayak gitu kalau bangunin. Sama aja. Astaga. Mulai menghayal ya guys. Kalau Yohar gimana, Dek? Sama baik. Sama aja. Bangun. Bangun, Dede. Bangun. Jam 10, Dede. Jam 10, padahal masih jam 8 pagi. Cobalah, kenapa? Ya, cepet bangun. Ada satu alarm yang bisa buat dia bangun cepat. Artikulasinya makin gak jelas gitu ya. Mau. Apa gitu loh, mau. Dek galak dah tersebut bahasa Palembang. Iyo galak ini, galak refleks. Karena dah tersebut bangun. Mungkin masih ngantuk, Dek. Enggak. Kalau Cepi yang bangunin. Dek, bangun, Dek. Dek, bangun, Dek. Dek, udah siang. Bangun, Dek. Dek, bangun, Dek. Tunggu katanya. Kalau Kak Irwan yang bangunin, dia nggak pernah bangunin lah. Gimana? Nggak pernah kok. Kalau yang lagi LDR gimana deh cara banguninnya? Lah nggak tahu lah. Kalau Kak Weni yang bangunin, langsung dihantam. Bangun nggak kok? Bangun nggak sih langsung? Cara bangunnya gimana?